Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Ian Sopian Channel. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya sedang berada di trek lurus spot antara stasiun Rancaekek dan stasiun Haur Pugur. Ini di tepatnya di daerah Walini ya. Cuaca di sini sangat cerah sekali, panas, seperti biasa backlit ya ke arah timur. Sebentar lagi akan segera melintas kereta api Mutiara Selatan yang memakai lokomotif Hype Trip hari ini. Kereta api Mutiara Selatan berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Dari kejauhan sudah terlihat tuh teman-teman kereta api Mutiara Selatan. Sebentar lagi akan segera melintas. Kita tunggu kereta api Mutiara Selatan persiapan masuk di stasiun Rancaekek. Untuk kereta api Mutiara Selatan nanti di GPK baru ya yang akan berlaku bulan Juni itu susah ya ngedapetinnya karena sampai Mendungnya masih terlalu pagi kalau nggak salah. Jam 5 lebih ya nyampe Bandungnya. Jadi akan agak susah nanti dapetin kereta api Mutiara Selatan. Mutiara Selatan persiapan masuk stasiun Rancaekek sebelum diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Kita tunggu kereta api berikutnya. Selanjutnya akan segera melintas kereta api Lodaya Pagi yang berangkat dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Kereta api Lodaya Pagi sudah melintas langsung di stasiun Rancaekek. Kita tunggu ya kereta api Lodaya Pagi. Kereta api Lodaya Pagi melesat kencang menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
Kita tunggu kereta api berikutnya. Ikutin terus videonya sampai selesai. Selanjutnya akan segera melintas kereta api lokal Garut Cibatuan yang berangkat awal dari stasiun Purwakarta menuju tujuan akhir stasiun Garut. Kereta api lokal Garut Cibatuan diberangkatkan dari stasiun Rancaekek menuju tujuan akhir stasiun Garut. Kereta api lokal Garut Cibatuan diberangkatkan dari stasiun Rancaekek. Persiapan masuk dan berhenti di stasiun Haur Pugur sebelum selanjutnya diberangkatkan kembali ke tujuan akhir stasiun Garut. Selanjutnya akan segera melintas kereta api Argo Wilis dengan membawa kereta panoramik berangkat dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng.
Kereta api Hermes berangkat dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Baru saja melintas membawa kereta wisata panoramik ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe yang belum, agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkeretaapian di Indonesia, khususnya di lintas Daop 2 ya. Selamat beraktivitas kembali dan jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan video terbaru selanjutnya dari Ian Sopian Channel. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.